sampah ini mungkin Bapak Ibu sekalian merasakan semakin kompleks, ya tantangannya semakin besar, karena memang urusan sampah itu urusan multidimensi. Karena saya selalu yakin selama ini bahwa urusan sampah itu bisa selesai sebenarnya ketika masyarakat berubah perilakunya. Ini contoh ada hasil riset BPS, Bapak Ibu sekalian, itu ternyata dari hasil survei BPS, masyarakat kita 72% memang belum peduli urusan sampah. Harapan kami dengan beberapa program yang telah dilaksanakan oleh PLN Group ini dapat mendukung mencapai target SDGs pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Kami berharap ini bisa menambah insight dari seluruh insan PLN Group dalam upaya menggali program CSR yang tentunya dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.